Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Bang Joko. Di video sebelumnya aku udah menjelaskan semua pedang yang ada di Block Fruit. Tapi masih ada 3 pedang lagi yang belum aku jelasin, yaitu pedang Yama, Tushita, dan Kurs Dual Katana. Perlu kalian ketahui, untuk mendapatkan pedang Kurs Dual Katana, kalian wajib sudah memiliki pedang Yama dan Tushita. Hanya sekedar informasi, kalau link privat servernya udah bisa digunakan kembali. Linknya ada di deskripsi di setiap video terbaru aku. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku bahas pedang yang pertama, yaitu pedang Yama. Untuk mendapatkan pedang ini, kalian sudah harus menyelesaikan Elite Pirate Quest. Kalian bisa melaksanakan quest ini melalui NPC Elite Hunter yang lokasinya ada di Castle on the Sea. Tapi kalian harus menyelesaikan 30 quest Elite Pirate, karena dapat meningkatkan chance hingga 100% untuk mendapatkan pedang Rengoku. Jika jumlah penyelesaian quest Elite Pirate kalian masih di bawah 30, besar kemungkinan kalian akan gagal. Lalu, bagaimana cara melihat total quest Elite Pirate yang telah kalian selesaikan? Caranya yaitu kalian ngomong aja sama NPC Elite Hunter ini. Pilih kemajuan, maka dia akan menampilkan jumlah Elite Pirate yang telah kalian selesaikan. Oke, kita anggap aja kalian udah menyelesaikan 30 quest Elite Pirate. Lalu selanjutnya, kalian bisa pergi ke Pulau Hydra. Ini dia pulaunya, terlihat jelas dari Castle on the Sea. Setelah sampai di pulau tersebut, kalian bisa pergi menuju air terjun. Ada jalan rahasia di belakang air terjun ini. Untuk membuka pintu ini, kalian gunakan aja skill yang bisa menghancurkan haki observasi. Nanti pintu itu akan hancur dan terbuka. Di dalam sana ada 5 NPC ghost dengan level 1500. Dan ada sebuah pedang yang tertancap di tengah ruangan. Untuk mendapatkan pedang Yama, kalian tidak diwajibkan untuk membunuh 5 NPC ini. Jadi kalian tinggal klik aja pedang Rengokunya. Jika persyaratan telah sesuai, akan muncul notifikasi seperti ini. Dan secara otomatis, pedang Yama akan tersimpan di dalam inventory kalian. Berikutnya ada pedang Tushita. Ini merupakan pedang terkutuk yang merupakan pasangan dari pedang Yama. Untuk mendapatkan pedang ini, caranya sangat sulit, karena kalian harus melakukan summon Rip Indra dengan menggunakan God Chalice. Dan untuk menyelesaikan puzzle Tushita ini harus level 2000 ke atas. Kenapa aku bilang sulit? Karena untuk mencari God Chalice aja udah sulit, ditambah lagi saat mensummon boss Rip Indra, kalian harus mengaktifkan 3 panel warna menggunakan color haki legendary. Tapi tenang aja, jika kalian belum punya 3 warna haki legendary ini, kalian minta tolong aja sama player lain di kolom chat. Pasti banyak orang-orang baik yang akan bantuin kalian. Buat yang belum tahu cara mencari item God Chalice, kalian bisa mendapatkan item ini melalui drop item dari NPC yang ada di quest Elite Pirate. Dan juga, kalian bisa mendapatkan dari chest yang tersebar di lautan ketiga. Anggap aja saat ini kalian udah punya item God Chalice-nya. Kalian bisa pergi ke Pulau Castle on the Sea, pulau yang berada tepat di tengah-tengah map lautan ketiga. Di pulau ini, kalian harus aktifkan dulu 3 buah panel yang lokasinya ada di sini. Kemudian ada juga di belakang gedung ini, dan ada juga yang berada di atas gedung tinggi ini, guys. 3 panel ini harus diaktifkan menggunakan 3 warna haki legendary sesuai dengan list warna pada panel tersebut. Setelah semua panel aktif, selanjutnya kalian pergi ke ruangan di bawah gedung ini dan tekan aja meja yang ada di sebelah kanan. Nanti secara otomatis akan mensummon NPC Rip Indra. NPC ini harus dibunuh sebanyak 2 kali, karena di kematian pertamanya NPC Rip Indra ini akan bangkit lagi. Jadi disarankan kalian mengalahkan bos ini bersama teman-teman kalian. Jika kalian sudah berhasil menghajar NPC Rip Indra, selanjutnya kalian pergi ke Pulau Hydra. Itu pulau yang tadi. Dan langsung saja kalian pergi menuju ke air terjun. Pintu ini dapat dihancurkan menggunakan skill yang dapat menghancurkan haki observasi. Di sini kalian wajib membunuh semua NPC ghost ini. Setelah semua NPC dikalahkan, selanjutnya kalian loncat ke sebelah kanan ini. Akan ada jalan rahasia yang membawa kalian ke sebuah pintu besar. Pintu ini akan membawa kalian ke Floating Turtle untuk menjalankan puzzle menyalakan obor. Nanti kalian akan diteleportasi ke sini.
Jadi kalian harus menyelesaikan 6 buah obor secara berurutan. Quest menyalakan obor ini diberikan batas waktu selama 5 menit. Jadi kalian harus cepat dan kalian ikutin aja kemana aku pergi. Aku akan memandu kalian ke semua lokasi ke-6 obor tersebut. Semoga kalian bisa mengingat semua lokasi obor yang ada di Floating Turtle ini. Karena jarak pandang kalian akan terbatas disebabkan oleh munculnya kabut yang cukup tebal. Dan ini dia peta Floating Turtle. Saat ini posisi kalian ada di lingkaran berwarna hitam ini. Dan tanda bulat itu merupakan lokasi obornya berada. Obor pertama ada di dekat gerbang masuk ini. Kalian naik aja di atas sini, nanti akan ada obor pertama. Selanjutnya kalian ke reruntuhan tembok tinggi yang di sebelah sini. Di sampingnya ada obor yang kedua. Dari sini kalian ikutin aja kemana aku pergi sampai menemukan rumah gantung berwarna orange. Pilih rumah gantung yang aku naikin ini ya. Dan ini dia obor keempat. Dari rumah gantung ini selanjutnya kalian pergi ke arah mansion, tepatnya di kapal bajak laut. Dan ini dia obornya ada di sini. Ini adalah obor kelima. Dan yang terakhir ada di depan rumah di perumahan yang hancur. Dan ini dia obor keenam. Oke, kita anggap aja kalian udah berhasil menyalakan ke-6 obor tersebut. Langkah selanjutnya adalah kalian harus mengalahkan boss NPC Longma yang lokasinya juga ada di Pulau Floating Turtle. Yang belum tahu lokasinya, kalian bisa ikutin aja kemana aku pergi. Ini aku mulai dari mansion. Oke, ini dia pintu masuk menuju boss NPC Longma. Kalian wajib menyelesaikan puzzle menyalakan obor yang tadi agar bisa masuk ke dalam ruangan boss Longma ini. Dan untuk spesifikasi boss Longma ini yaitu dia memiliki level 2000. Dan setelah kalian berhasil mengalahkannya, kalian akan mendapatkan titel Celestial Swordman dan 1,5 juta XP dan 50 ribu bounty. Darah NPC ini hanya 80 ribu aja, jadi cukup mudah untuk dikalahkan. Setelah boss ini mati, dia akan spawn kembali setelah 40 menit. Jadi kalau boss Longma ini nggak ada, berarti sudah ada player lain yang membunuh NPC ini. Jadi kalian tungguin aja sampai bossnya spawn kembali. Perlu kalian ketahui, jika kalian ingin mendapatkan pedang Tusita, kalian harus mengalahkan boss Longma ini sendirian tanpa bantuan orang lain. Atau dengan kata lain, kalian harus memberikan damage 100% ke boss Longma, nggak boleh dibantuin sama orang lain. Lalu bagaimana jika kalian masuk ke sini menggunakan glitch? Tanpa menyelesaikan puzzle Tusita yang menyalakan obor tadi, itu percuma aja karena kalian nggak akan bisa menyerang boss Longma ini. Oke, sekarang kalian udah tahu cara mendapatkan pedang Yama dan pedang Tusita. Lalu selanjutnya kalian harus menyelesaikan puzzle Kurs Dual Katana.